Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah hari ini akan mau coba lagi membolang dari sarang burung bosku. Insya Allah mudah-mudahan kita poin. Tapi sebelumnya ini akan mau mengecek dulu sarang burung ini ya, bosku, ya. Ini bagus buat free play bosku. Burung apa itu lupa lagi ya Kang? Walet. Tapi nama kerennya itu akan lupa lagi. Waduh hujan bosku. Bagus nih habis hujan nih biasanya. Kita survei dulu sarang burung ini. Akang juga masih penasaran sama burung terutukan yang akang kemarin di sini. Nanti kita survei lagi, mudah-mudahan kita ketemu sama anaknya atau sarangnya ya. Oke. Kita survei dulu ya, bosku ya. Sarang burung walet ini, bosku. Nah. Oke. Mudah-mudahan ada nih, bosku. Masih kosong bosku ya, belum diisi. Nunggu reda lagi ya, nunggu reda lagi, kita nunggu reda hujan, kita survei di seputaran sini ya. Sepertinya banyak nih sarang burung. Oke, tuh ada suara indukannya. Insya Allah aja lah bosku ya. Bismillah. Tuh mas bro, asli indukan terucukannya bawa makanan itu. Ya Allah, masa nggak ketemu hari ini Akang? Ini masih pagi loh. Tuh di mulutnya tuh ada makanan tuh. Nah itu indukannya bosku ya. Tuh di mulutnya ada makanan bosku. Wah udah ditelan sama dia nih. Dia takutnya dilihat Akang. Akang coba intai dulu ya bosku ya. Ini susah nih, udah dua kali Akang lacak di sini nih. Sarangnya mungkin tinggi kah ini? Ini sudah fix tapi ada anaknya nih, 100% real. Oke lah, Kang coba sembunyi dulu bosku. Ini sarangnya lho rupanya lho. Atas ini lho sarangnya. Sarangnya di atas ini lho. Nih. Sarangnya di sini rupanya lho. Kecil lho masih. Ternyata anakan terucuknya udah terbang. Tapi ekornya masih kecil, segini-segini naik kan. Pohonnya itu tinggi-tinggi banget, tapi nah, apes. Padahal kalau hari itu dia masih bisa di sarangnya kayaknya. Apa nggak ketemu ya hari itu? Karena itu tuh hari itu Akang sudah agak sore ya lur ya. Ya agak panik. Oke, kita lanjut lagi lur. Jalan-jalan ke sini. Ya lur. Kita coba cek ke sekitaran sini lur. Ada perlu kipasan lur. Ini kipasan nih. Kali aja ada sarangnya lur. Mana tadi? Ah tuh. Wih, tuh kipasannya lur. Mana tadi dia? Ada sarangnya kah? Sini loh. Biasanya kalau kipasan ini dia sering bermain-main di sekitar sini nih, ada sarangnya lur. Ah nih. Tuh. Tuh dekat banget lur. Tuh. Ah tuh dia. Ini asli kipasan lur ya. Nah. Kayaknya sih sekitar sini ini jauh. Oke, kita cari aja dulu lur. Pung masih siang ya, ini sarang burung apa ini? Bukan sarang burung kayaknya. Oh, bukan. Bukan, kirain sarang burung ya ini nih. Suara perenjak juga. Tuh. Oh itu lur. Tuh. Itu tuh di atas tuh. Gelap banget sini.
Ah ini lur. Ah ini. Lihat kan? Oh, kalau goyang-goyang. Ini nih 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 nih. Mudah-mudahan aja sudah ada anaknya nih. Ah, kita cek aja lur. Oke, kita cek ya. Alhamdulillah nemu lur. Ada suara burung anak terenjak juga tuh. Tuh indukannya tuh. Tidak terlalu gelisah tuh indukan kipasannya. Oke, kita cek dulu lur. Oke lur, kita cek pakai jalan ini yang panjang lur ya. Tinggi banget lor, tinggi banget loh. Setelah akan cek lor ya, anaknya satu, alhamdulillah. Tinggi banget tuh. Supaya akan pakai kayu yang panjang juga. Nekat banget sih burung kipas itu bikin sarangnya, takut diganggu sama akang loh. Asli. Alah, tinggi banget lor. Alhamdulillah lah. Ya kan, kemarin yang request suruh akan cari burung kipasan, ketemu juga terus. Oke lor, kita cek lanjut lagi lor. Oke lor, terdengar suara burung. Ini bagus juga lor nih. Burung apa namanya nih? Apalagi ya kang? Burung korlap nih, kalau udah jadi bagus juga lor. Banyak para kicau-kicau mania juga mengincar burung korlap nih lor. Tapi kebanyakan incar yang betina lur ya, buat masteran. Nih, ada sarangnya kah atau gimana kah? Oh, udah terbang lur. Tuh. Nih ekor itu lur, itu lur. Tuh. Ah. Itu tuh. Tuh barusan dia dikasih makan indukannya tadi. Tuh anaknya masih kecil loh. Tuh. Sayangnya sudah nggak di sarang lur ya. Jadi udah nggak bagus lagi buat dipelihara. Udah apa namanya tuh, udah gede ya. Oke lah, kita lanjut lagi lor. Mudah-mudahan berkah kita hari ini. Oke lor, ada bunyi suara burung perenjak resah lor. Tuh, nah itu dia. Resah. Oh, udah gede lor. Tuh anaknya udah gede. Kalau di sarang sih mau akan pelihara asli. Ih, ada tupai lor. Wow. Tapi nggak kelihatan sarangnya lor ya. Tuh udah gede anaknya tuh. Nah, ini lor, pohon idaman burung nih. Kalau di tempat kalian pohon apa nih? Kalau tempat akang ini tahu juga akang ah. Bagus nih kayaknya lur. Ini pohon idaman burung. Burung tuh seneng banget nyarang di sini lur. Tuh di atas tuh banyak lur bekasnya lur. Nih. Ih, silaunya. Nah. Ini sarang perkutut. Tapi agak perlu akang pantau ya, akang kasih informasi aja, ini udah lama nih. Nah, itu tuh. Nih, kerucukan atau kutilang kayak ini. Nah, kenapa nggak mau manjat nih lor ya? Kan coba survei pakai tripod aja lor. Mudah-mudahan ada. Bismillah aja lor.
Ih, alhamdulillah mas bos. Ih, alhamdulillah mas ya, ada rezekinya, ada ekor anakannya masku. Ada ekor anakannya, alhamdulillah. Ada rezekinya lesu. Kutilang itu kayaknya, kutilang. Aduh. Oke mas ya, mungkin ini penutup video akang sudah apa namanya itu panas ini, sudah panas, sudah siang hari, mau pulang makan nih mas ya, udah lapar. Terima kasih banyak sudah nonton dan yang selalu menonton juga, apalagi yang nontonnya tuh tidak pernah di skip sampai habis, akang berterima kasih banyak buat kalian. Nah, yang belum menemukan channel akang juga, mudah-mudahan di subscribe ya bos ya, apalagi yang sudah subscribe akan terima kasih banyak juga. Akan tutup videonya, kita lanjut lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video-video selanjutnya, semoga sehat selalu, mantap.